Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris di pekan ke-35, kali ini ada West Ham United melawan Liverpool. Ya, tuan rumah West Ham United unggul terlebih dahulu pada menit ke-43 melalui Jared Bowen. Bowen berhasil melesakkan gol ke gawang Liverpool dan berhasil membawa West Ham United unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, kali ini berkat gol dari Robertson pada menit ke-48. Pada menit ke-65, Liverpool berbalik unggul menjadi 1-2, kali ini berkat gol bunuh diri dari Areola pada menit ke-65. Pada menit ke-77, West Ham United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, kali ini berkat gol dari M. Antonio pada menit ke-77. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana West Ham United berada di peringkat ke-8 klasemen dengan perolehan 49 poin. Dari 35 kali bertanding, 13 kali menang, 10 kali seri, dan 12 kali kalah. Sementara Liverpool berada di peringkat ke-3 klasemen dengan perolehan 75 poin. Dari 35 kali bertanding, 22 kali menang, 9 kali seri, dan 4 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari